Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala. Wa adab naf'an fi ulum fi dharaini amin. Fat'allaman lillahi 'ilman nafian in kunta tatlubu mulka dharaini ta'ala. Fat'allaman maka belajar olehmu, ngajilah olehmu. lillahi karena Allah ilman akan ilmu. Ngaji ilmulah engkau karena Allah ilman nafian akan ilmu yang manfaat ngaji ilmu lah engkau karena Allah jadi jangan sampai kita ngaji karena yang lain usahakan ngaji kita karena Allah semua begitu kita usaha bukan hanya ini aja sebenarnya ya. semua usahakan karena Allah karena Allah karena Allah karena Allah karena itu kualitas amalia kita di situ, ya kualitas amalia nilai amal kita di situ, jadi nilai amal kita akan tinggi 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 tinggi, itu yang karena Allah yang lillahi ta'ala. kalau ada yang karena yang lain rusak. In kunta tatlubu mulkaddarain iqtal jika engkau menuntut kerajaan dua negeri dunia akhirat yang tinggi. Iqtal yang tinggi ya, yeah. mulk ya. Yeah. Jadi kalau kita pengen memiliki dua kerajaan dunia akhirat ngaji karena Allah. Ya. Yeah. Artinya apa? Ketika kita ngaji karena Allah, ilmunya insya Allah yakin manfaat. Orang yang ngaji karena Allah, kalau lagi ngaji tidur nggak kira-kira? Tidur nggak kira-kira? Enggak. Paling sekali-sekali doang, paling. Tapi kalau yang karena Allah, insya Allah. Seger nih. nanti Wah, siap selalu itu. Seger, segera. Itu yang karena Allah. Jadi orang yang karena Allah yang ikhlas, dia melakukannya nikmat, senang. Dia melakukannya senang. Orang ngelihatnya senang. Hasilnya pun menyenangkan, puas. Apa aja begitu? Kenapa? Karena Allah. Jadi usahakan karena Allah. Jangan sampai kamu buang-buang umur bukan karena Allah. Bukan saya udah ngaku, saya udah, udah karena Allah saya nggak pernah ngaku begitu. Saya juga lagi berusaha terus, berusaha terus, berusaha terus. Yang nilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha terus karena Allah. Ikhlas karena Allah. Dan orang yang karena Allah insya Allah terhindar daripada kemaksiatan. Jangankan tadi tiknya kemaksiatan ngantuk eh tidur enggak. Kenapa? Karena Allah. Orang yang karena Allah enggak mau melakukan kemaksiatan. Ya. Kenapa? Karena Allah akan lindungi dia, Allah akan jagain dia, Allah akan pelihara dia. Pokoknya kalau kita karena Allah, untungnya banyak. Untungnya banyak. Enggak bakal nyesel. Pasti dia akan diberikan. Niscaya dia akan diberikan. Harapan di atas harapan. Dia akan diberikan sesuatu yang istimewa yang membuat dia gembira, membanggakan, senang. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Sekarang, apa nanti? Sekarang, lillahi ta'ala. Semuanya, lillahi ta'ala. Jadi, harus apa? Jihad untuk bisa ikhlas, jihad. Untuk bisa ikhlas mesti jia. Lillahi ta'ala. Hmm. Bisa insyaAllah. Wallazina ja'adu fina lanah dianna'um subulana. Kalau kita mau sungguh-sungguh dikasih sama Allah. Kita pengen jalan di jalan Allah. Dikasih sama Allah jalan. Mau enggak kira-kira kita? Ah yang udah biar udah yang dulu-dulu. Sekarang kita rubah semuanya adakan pemutihan semuanya lillahitaala. Nah, oh, kata guru saya dulu begitu, ya. Ngaji kita kemarin umpama masih ada abu-abu, sekarang kita pemutihan. Kata beliau begitu kata guru Mu'alim Syafi Hazami, kata beliau begitu. Sekarang kita putihin. Ya. Jadi niatnya semua karena Allah. Biar apa? Biar Allah lihat kita. Kalau kita bukan karena Allah, Allah nggak lihat kita. Maksudnya, lihat yang pandangan yang rahmah. Kayak kamu umpama kerja, kamu karena cinta sama seseorang, kira-kira seseorang itu akan lihat kita nggak? Lihat kita. Dia akan perhatiin kita nggak? Perhatiin. Kita bantuin beliau, kita perhatiin dengan sesama, dengan seksama, dengan baik-baik. Beliau pun akan memperhatikan kita. Apalagi Allah, kalau kita beramal karena Allah, karena Allah, karena Allah, yakin Allah akan tatap kita dengan pandangan rahmah, pandangan senyum, dan yakin satu saat akan dijanjikan makom mahmuda, tempat yang terpuji. Entah dijanjikan Allah, kayak kita umpama nih. Ya. patuh seorang murid patuh enggak berbuat maksiat enggak berbuat sesuatu yang aneh-aneh gitu <laughs> khidmat yakin pasti guru akan tempatkan dia di tempat yang mulia atau di dalam perusahaan begitu juga sama ada anak buahnya patuh datangnya awalan khidmat enggak mau berbuat maksiat loyalitasnya tinggi, jujur bekerjanya. Kira-kira bos punya perhitungan baik enggak kepadanya? Pasti, yakin itu. Insya Allah, insya Allah. Ya, pasti ini maksudnya ya kemungkinan besar, kemungkinan besar. Apalagi Allah, apalagi Allah. Apalagi Allah. Saya punya saudara. Dia itu, ya, seorang yang sangat jujur sekali. Mau berhenti kerja. Akhirnya apa? Bosnya karena tahu ini orang baik, orang jujur, ditahan. Ditahan. Akhirnya kerjanya, ya, Sabtu Minggu libur aturan enggak ada liburnya terus kerja. Satu saat mau berhenti lagi. Akhirnya apa? sama bosnya dibebenin lagi, jangan sampai berhenti. Dikasih mobil. Beli mobil. Dikasih duit ya, buat beli mobil. Kemudian mau berhenti lagi. Masya Allah. Akhirnya apa? Kerjanya seminggu tiga kali. Oh, di mana orang yang seminggu tiga kali kerjanya? Lantaran apa? Karena saking jujurnya itu. Saking jujurnya. Saking jujurnya. Jadi kalau kita bekerja sama sama orang, kita benar-benar bekerjanya Karena kita menghormati dia, memperhatikan dia. Ini kalau manusia ya. Ini kalau kita sama Allah, apalagi sama Allah, kita jujur, kita khidmat kepada Allah, kita lillahi ta'ala yakin Allah akan tempatkan kita maqamah mahmuda. Jadi oleh karena itu jangan sia-siakan waktu yang ada kita ini sekarang ini. Yang kemarin-kemarin bukan karena Allah hapus. Ya, hapus pakai hapusan taubat. <laughs> hapus pakai hapusan taubat, taubat kepada Allah. Yang kemarin-kemarin bukan karena Allah, kita hapus. Sekarang kita karena Allah. Karena Allah. Lawan, lawan, lawan. InsyaAllah menang. Lama anhal kalama ala bayani fadilatil ilmi wa alamati alimil akhirati. Tadkala musanib menyudahi pembicaraan atas penjelasan keutamaan ilmu dan tanda-tanda orang alim akhirat. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang itu. Hassa, maka beliau menganjurkan keras ala ta'allumil ilmi atas belajar ilmu alladhi yudri yudri juga fi fi zumratihim yang dapat menjalankan engkau pada kelompok mereka. Faqala maka beliau berkata, fa ta'allaman lillahi ila akhirih biar bisa biar kita ini bisa berjalan di jalannya mereka dengan apa lillahi taala jadi mereka itu para ulama jalannya lillahi taala ikhwas ini kitab yang kita baca sampai saat ini kenapa sampai saat ini kita masih baca ini ya Insya Allah karena ikhlasnya. Ikhlasnya karena Allah. Siapa yang membuat jadi berkah ini? Allah yang kejar. Siapa yang pilihkan ini? Masih banyak dibaca oleh banyak orang. Allah. Bukan manusia, Allah. Maka yang harus kita kejar adalah Allahnya. Lillahi ta'ala. Melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Jangan ada yang lain. Ilahi ta'ala. Harus dipaksakan dari sekarang. Yakni in Aratta Jika engkau menghendaki mulka kerajaan dua negeri. Masya Allah. Kerajaan dua negeri. Dunia akhirat. Pengen kita genggam dunia akhirat. Pengen kita raih dunia akhirat. In aratta mulkaddain jika engkau ingin menghendaki jika engkau menginginkan negeri dunia akhirat wa izzahum dan keagungan keduanya wa iz ya, wa izzah oh, kerajaan ini, kemuliaan keduanya negeri dunia nadarain akhirat ya wa izzim gitu ya wa izzim dan kemuliaan keduanya ya. atau juga wa izzahum ya. kemulka kerajaan ya. Hmm. wa izzahum kemulkanya aja wa izzahuma dan kemuliaan keduanya wa izzahuma fata'allam kalau kita kepengen itu tuh pengen kita memiliki kerajaan dunia akhirat fata'allam lillahi azza wa jalla la li ghairihi min masahid dunya maka ngajilah engkau Karena Allah Jalla jalalu bukan karena selain Allah dari berbagai kemaslahatan dunia jangan ngajinya karena Allah. Insya Allah ntar kalau ngajinya karena Allah ngajarnya karena Allah dari kalau kita sebelum ngajar kan ngaji jadi sebelum ngajar ngaji. Insya Allah kalau ngajinya udah karena Allah, ngajarnya karena Allah. Dari sekarang karena Allah. Lillahi ta'ala. Nah, tadi saya katakan orang yang karena Allah, lihat ngajinya karena Allah apa? Dia nggak akan melakukan sesuatu yang nggak pantas dilakukan. Insya Allah dia nggak tidur, dia akan semangat. Kalau tidur paling ya sekali-sekali ya manusiawi itu ya dia tidak tidur selalu, semangat dia juga tidak mau bercanda-bercanda dia serius itu yang karena Allah jadi akan tampak orang yang karena Allah seger, semangat yang tidur itu dia bukan karena Allah karena terpaksa, keadaan nah, kita hilangkan yang begitu jadi bisa diketahui tandanya itu kayak eh orang-orang ini tobatnya diterima apa kagak ya? Kita enggak tahu diterima apa kagak, tapi tandanya bisa kita, bisa kita bisa kita ketahui mana benar itu orang perbuatannya. Tadinya malas salatnya sekarang rajin salatnya. Tadinya malas belajar ya ya ngajinya sekarang rajin ngajinya. Dari tandanya akhlaknya tadinya jelek jadi bagus, itu menandakan diterima. ini kita dengerin dengan seksama jangan kita sampai ya, tidak perhati ini ya. ini sangat penting sekali yang Lillahi ta'ala Kemarin kita udah kaji juga tuh ya, malam minggu ya, yang lillahi ta'ala. Kalau, kalau kita lillahi ta'ala ikhlas, amal ibadah kita ini yang akan menyampaikan ya, malam Jumat kemarin ya akan menyampaikan kita kepada Allah akan diberikan nur anwar akan diberikan anwar bukan hanya nur anwar jamak nur anwar dengan sebab diberikan anwar terang maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya selalu ingat terus kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi ingat Allah terus ingat Allah ingat Allah kenapa lillahi ta'ala ilman ilmu yanfa'uka akan mendapati ilmu yang manfaat kepada engkau fil akhirati di akhirat wa huwa ladhi yu'arifuka yaitulah ilmu yang dapat memperkenalkan engkau haqaratad <tuh> dunya wa ahliha hina keinaan dunia dan ahli dunia dia ya akan kenal tuh ini ahli dunia ini bukan ahli dunia karena ada orang yang bingung ini ahli dunia atau bukan berarti dia belum dikasih tahu sama Allah <guluh> dia belum dikasih tahu sama Allah dia masih bingung yang mana ya ahli dunia mana ahli akhirat berarti dia belum dikasih tahu Pernah ada suatu kiai pengen diajak sama yang lain suruh untuk mampir ke kiai juga sama-sama kiai. Kata kiai, ini yeah, diajak mampir, kata beliau, enggak mau kenapa karena dia masih dunia. Jadi dia enggak mau mampir ke, beliau enggak mau mampir ke ya yeah, orang yang masih dunia. Masya Allah. <tuh> <tuh> <tuh>. wa yad'uka minad dunya ilal akhirati dan dia ilmu itu dapat mengajak engkau daripada dunia kepada akhirat ilmu yang lillahi taala dicari karena Allah taala dia akan ngajak engkau dari dunia ke akhirat wa dzalika li annal alimal amila al anid dunya wa ahliha malikun fid dunya wal akhirati Dan demikian itu karena bahasanya orang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Al-Mu'rid yang berpaling ani dunia dari dunia. Wa dan, dan ahli dunia. Dia adalah malikun fit dunia wal akhirati. Raja dunia dan raja akhirat. Raja di dunia dan raja di akhirat. Raja di dunia dan raja di akhirat. Masya Allah. Berarti wali ini. Wali kan pemimpin. Wali. Orang yang karena lillahi ta'ala dia enggak marah. Dia apa dia enggak marah. Dia. Kenapa? Karena pandangannya Allah. Kenapa? Karena enggak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, kalau kita kepengen jadi raja di dunia, raja di akhirat, ngajinya lillahi ta'ala. Jangan yang lain. Li'annahu yatahakkamu ala muluki dunia. Kenapa pula? Karena bahwasannya dia itu menguasai atas raja-raja dunia. Ya. Pada tunduk tuh raja dunia datang, pejabat datang, pak kiai, ya, Pak Ustad gitu. Ya. ya. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Man arada akhirata fa'ali bil ilmi wa man arada dunya fa'ali bil ilmi Siapa saja yang menginginkan akhirat maka wajib atasnya ya, dengan ilmu memiliki ilmu pengen akhirat mesti pakai ilmu. Wa roda siapa yang ingin dunia-dunia, fa alaihi bil wajib atasnya ya memiliki ilmu. Mesti pakai ilmu. Nah, ilmunya itu lillahi taala ya. Sekarang tidak ada pikir panjang lagi ya. Kita berusaha untuk lillahi taala semuanya. Nah, untuk mengetahui kita ini udah lillahi taala atau bukan ya kita lihat bagaimana kita dalam mengaji. Kalau kita ngaji masih main-main berarti belum. Kalau kita apalagi sampai berbuat masjid berarti kita belum karena Allah. Maka nangislah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, minta dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya dijauhin kita daripada tuntunan nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.